Swastiastu, selamat malam Kak Dede Desi. Om Swastiastu, selamat malam Bu. Panggilannya Desi ya? Iya. Penampilannya bagus. Terima kasih. Penguasaan panggungnya juga bagus. Terima kasih Bu. Powernya besar dan suaranya tinggi. Akan tetapi ada yang masih perlu diperhatikan ya Desi. Dalam bernyanyi mungkin terlalu apa ya, emosinya. Emosinya dalam bernyanyi kurangi, jadi rasanya agak kurang gitu. Kemudian itu saja sih catatan dari Kak Ayu. Jadi kalau ini lagunya kan Ambu Putih ya, lagu tentang sayang teken reramu. Mungkin bisa dinyanyikan dengan penuh perasaan. Yeah. Jadi tadi Desi agak nyanyinya agak emosi sedikit. Ya, mungkin nanti bisa dipelajari untuk next ya. Untuk kostumnya saya suka sekali, sangat Balinese sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Om Swastiastu, Kadek Om Desi ya. Om Swastiastu. Dari Busung Biu ya? Nggih. Wih, jauh sekali itu ya. Langsung ke sini atau nginap di Denpasar? Langsung ke sini. Wow, bah, jauh sekali ya. Jadi penyanyi-penyanyi hebat itu datang dari seluruh penjuru Bali. Dari Bolele yang ada, tadi dari Nusa juga ada ya, luar biasa ya. Jadi potensi penyanyi Bali ini adalah menyebar di seluruh kabupaten. Ya, kami sangat bangga dari dewan juri. Kemudian untuk Desi, ya sama seperti disampaikan oleh Bu Ayu, yang dirasakan oleh Bu Ayu ya. Jadi modal suaranya Desi sudah amat bagus. Terima kasih. Ya, powernya mencukupi untuk menyanyi ya. Cuma rasa, harus diberikan rasa sehingga menyentuh orang yang mendengar. Ya, kurangi emosi, terlalu menonjolkan suara terus itu artinya emosi itu. Tapi harus libatkan rasa dalam menyanyikan itu pasti akan lebih indah, lebih menyentuh sesuai dengan keinginan daripada lagu tersebut. Ya. Kemudian yang kedua,
nafas dan frasering. Kita tidak boleh sembarangan bernafas di mana aja bisa, tidak. Harus kita lihat. Jadi pemenggalan kalimat lagunya, jadi seperti itulah kita menarik nafas gitu. Frasering namanya ya. Kemudian dieksplorasi lagi. Ya, lagu ini akan jauh menjadi hebat ketika si penyanyi itu melakukan eksplorasi, pengembangan ya. Sehingga ada daya pukau yang ditampilkan oleh sang penyanyi lewat lagu ini gitu. Ya, semangat ya. Terus ya berlatih, semoga menjadi penyanyi yang hebat ke depannya ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Swastiastu, Kadek Desi. Swastiastu. Ya, udah banyak masukan ya. Ini memang satu aja memang harus lebih tenang aja nyanyinya ya. Iya. Tadi memang ada kesannya terburu-buru. Kayak datang dari Singaraja ke Denpasar sudah gaspol. Ya, tapi dari potensi Desi luar biasa. Terima kasih. Nah, sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Nah, itu kan masih panjang ya. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti dari potensi Desi nanti kan bisa lebih maksimal nanti ke depannya. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri, komentar-komentar dan masukan-masukannya. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Waduh, gimana nih perasaannya setelah tampil? Mungkin udah lebih lega dari sebelumnya? Lega banget ya. Wow. Ngomong-ngomong ini kan udah malam. Ya. Terus nanti itu pulang ke Buleleng lagi? Iya, pulang ke Buleleng. Serius? Wah, serius? Apa gak capek gitu? Aku sih enggak, tapi supirnya gak tahu. Gitu ya? Oke deh. Nanti Tetap tidur semangat. Ya, langsung tidur ya di mobil ya. Semangat ya buat supirnya. Ya. Semangat buat dia loh, supirnya. Baik, bagi pemirsa Bay TV yang ingin mendukung Desi menjadi peserta favorit, gimana ya caranya? Silakan. Halo peserta Bay TV, jangan lupa dukung saya menjadi peserta favorit dengan cara subscribe channel YouTube Bay TV, klik Gening Rari Bay TV 2022 atas nama Kadek Desi Puspitasari. Like dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Matur suksesmu. Om Santi, 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 Om.